Iya. Tadi yang pertama kita sangat penasaran. Iya. Kok nama warung di sini bisa masakan selera jenderal? Ini awalnya dulu tahun berapa, Ibu? Awalnya tahun dulu, tahun 2013. Apa? 2000? Berarti aku nggak boleh ngejok waktu kamu makan ya. Di sini rules ya. Kita nggak boleh ngejok waktu Pak Ujang minum, Ibu minum, kita minum. Nanti kita geli. Betul. 2013. Sudah langsung namanya masakan selera jenderal. Dulu namanya bukan ini? Enggak. Apa, Bu? Apa? Waktu dulu pertama kali Warung Dahar Mantap. Warung Dahar Mantap. Warung Dahar Mantap Mania. Eh. Namanya Dapur gitu. Dahar Mantap. Iya. Waktu itu. Kemudian berikut ya. Aku ganti selera jenderal. Warung Dahar Mantap itu terus ganti lagi Pondok Dahar Mantap. Pondok. Ganti yang kedua, ya. Pondok Dahar Mantap. Setelah itu kita ada lagi jadi selera jenderal. Akhirnya ganti selera jenderal. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Kita bayar mereka buat tepuk tangan. Salah. Yang tepuk tangan nanti 50.000. Dalam bentuk kerupuk. Dalam bentuk kerupuk. Dalam bentuk kerupuk. Berarti sudah melalui metamorfose dari warung makan mantap, pondok dahar mantap, yes, baru ganti ke selera jenderal. Pertanyaan saya simpel. Kenapa jadi selera jenderal menjadi nama sampai dengan sekarang? Alasannya nih? Yeah. Alasannya itu waktu itu langganan saya itu bapak-bapak polisi, bapak-bapak DPR. Oh iya. Terus suami ada inspirasi, terus kasih ini tuh selera jenderal. Terus kasih tadinya iseng-iseng nama itu warung selera jenderal. Yes. Ternyata sekarang jadi nama kebanggaan. Bu, berarti sudah melalui berbagai metamorfosis nama sampai sekarang menjadi warung selera jenderal. Kita memberikan kesimpulan kalau ternyata benar nama itu bisa menjadi luck sebuah tempat, dan ternyata benar banget sampai sekarang orang ngeh kalau kita search selera jenderal, langsung kita dapat penggambaran tempat yang luar biasa. Bro, tuh saya punya ide, bro. Apa? Pak Ujang, punten. Siap. Bagaimana kalau nanti kan kita ada giveaway yang di sini jelas dan lengkap untuk jawabnya, maka kesempatan mendapatkan Rp300.000 bisa. Nih, boleh jawab lo. Boleh jawab. Alamatnya tadi sudah disebutkan. Sudah, betul. Yang sini sama sana. Oke. Sejarah namanya barusan diceritakan Ibu. Ah, gampang. Gampang banget ya. Nanti kan udah ambil handphone ya. Ada kuota enggak? Ada kuota enggak? Yoi, pakai kuota saya. Aduh. Sombong. Tapi itu dikirimkan sampai nanti sekitar berapa, Mas? Menuju jam berapa? 10:30. Oh, 10:30. Oke. Di segmen terakhir Pak Ujang ya. Yep. Nah, Bu. Ini katanya Pak Ujang tadi teman lama. Yes. Ibu dulu join waktu pertama digabung sebagai mitra binaan Pertamina tahun berapa juga, Ibu? Waktu itu tahun awal jualan sama 3 tahun. 2016. Iya. 2016. Oh, kalau enggak salah. Makanya udah akrab banget Pak Ujang sama Bumia. Iya. 2016. Wis. Dan kalau Dan 2016. Apakah kondisi warungnya udah jadi seperti ini? Belum, belum ya? Ini. Dulu awalnya kondisi warung, nah ini Pak Ujang ya. Iya. Pak, ya. Pak Ujang dulu kok bisa nemuin warungnya punya Bumia di awal-awalnya, Pak? Iya. Jadi gini, Bang Wala, sebetulnya 2016 tuh saya belum bergabung ke Jateng DIY. Belum. Iya. Jadi beliau tuh jadi mitra binaan Pertamina dulu nih sebelum saya datang. Oh, malah Bapak? Betul. Kemudian saat saya melakukan survei, itu kebetulan nih pelakunya ada di sini nih sama Pak Roni, Mas Guntur, Pak Roni, betul. Luar biasa. Beliau itu cerita, Kang, kita makan di tempatnya Ibu Mia, katanya makanannya enak-enak di sana. Betul Bang Ola. Waktu itu ya udah akhirnya kesini. Cuman sampai 3 kali waktu itu jam 10 pagi, kira-kira sampai situ selalu kehabisan. Iya. Datang jam 10 pagi dan nggak dapat apa-apa. Betul. Selalu kehabisan. Padahal kalau saya lihat waktu itu belum rame dan warungnya itu masih kecil. Terus juga mana penduduknya gitu, Mas Roni. Gak ada sekitaran, betul. Ya. Sepi. Ibu nggak punya tetangga, iya, gitu ya. Betul. Tapi kok habis gitu. Yeah. Jam 10 itu selalu habis, Bang Anang. Iya. Sampai ya udah kita sekali waktu kita lebih pagi. Lebih pagi. Dapatlah. Waktu itu saya gulai sapi ya, Bu. Iya, saya coba. Sapi. Oh, enak, Pak. Berarti menu pertama yang dicoba Pak Ujang gulai sapi. Gulai sapi.